Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nora. Hari ini saya mau memasak pari guys, dengan bumbu yang super simple. Dan semua ini saya hiris-hiris saja atau saya potong-potong saja ya guys ya. Bawang merah, bawang putih, saya tambah lagi cili atau cabai, itu selera Anda ya guys ya. Ditambah dengan sedikit belacan, karena saya tidak pakai, tidak ada ikan masin, tidak ada tempe guys. Jadi ini bumbunya bumbu simple banget guys. Dan kita tumis bumbunya sampai harum ya guys ya. Setelah harum, saya masukkan tomat. Ini ada tomat karena saya lebih bukan tomat karena untuk mengurangi rasa pahit pada pare. Pare saya potong-potong itu ya guys. Saya tak ada bumbu, tak ada bagi garam seperti kebanyakan umumnya. Mereka akan merendam pare itu dengan garam, tetapi saya tidak guys. Saya potong persegi panjang. Ini karena saya masak pare yang besar itu ya guys ya. Dan Oke guys, dan masukkan pare atau peria yang sudah kita potong-potong. Dan ini ya guys, saya sudah campur dengan kaldu atau penyedap rasa, sedikit gula dan sedikit garam. Ini tidak saya peras atau tidak saya sekus ya guys ya parenya. Jadi saya potong persegi panjang begini, saya tak ada sekus guys. Jadi tak banyak tangan ya guys. Alhamdulillah saya selalu masak begini. Nggak pahit ya guys, karena ini sudah saya tambahin dengan apa tuh, tomat dan sedikit gula. Kita aduk-aduk, biarkan dia lemas atau sedikit layu. Nah sudah itu kita bisa tambahkan sedikit air dan tutup. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. See you next video. Terima kasih, selamat mencoba dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.